Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu Dizun. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Cusuan, apakah kamu masih ingat Ye Chen? Telapak tangan dunia manusia yang berlumuran darah dengan lembut membelai wajah wanita berambut putih yang tak tertandingi, dalam air mata yang kabur, ada kelembutan dari perubahan hidup. Tubuh halus wanita berambut putih itu bergetar, tetapi dia tidak menghindar, dia berdiri di sana dengan bingung, matanya penuh kebingungan. Saat itu, kamu masih sangat cantik. Hong Chen tersenyum dengan air mata, suaranya serak, dan setiap kata sepertinya mengandung perubahan yang tak ada habisnya. Tangan wanita berambut putih yang memegang pedang itu bergetar, dan ekspresinya menjadi semakin bingung. Untuk beberapa alasan, melihat mata Hong Chen penuh dengan air mata, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di hatinya, rasa sakit yang tak dapat dijelaskan itu bahkan melampaui pedang yang ditikam Hong Chen padanya, pada saat seperti itu, rasa sakit itu menusuk. Zeng! Dentang pedang Zhu Xian menyebabkan jejak kebingungan di matanya yang indah menghilang, dan pikirannya sekali lagi sepenuhnya dikendalikan. Engah! Wanita berambut putih itu menghunus pedang Zhu Xian, dan mundur selangkah dengan terhuyung-huyung, tidak bisa berdiri diam. Dia juga terluka, dia tertusuk pedang Hong Chen sebelumnya, meskipun pedang Hong Chen hanya setengah kuat, itu sangat menakutkan, jika pedang itu memiliki kekuatan penuh, itu akan cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Di langit yang jauh, Su Tian tiba-tiba meraung, dengan aura pembunuh yang bergulir, semua orang kuat datang langsung untuk membunuh di sini, formasinya sangat besar, dan sosok yang luar biasa menghancurkan dunia yang luas seperti lautan luas. Wanita berambut putih berdarah dari mulutnya, dia melihat sekeliling Su Tian, dia terus terhuyung-huyung, seperti pelangi, dia berbalik dan terbang menjauh, dalam keadaan lemah, bagaimana dia bisa melawan semua yang kuat, laki-laki di langit. Cuk Xuan, panggil Hong Chen dari belakang, langkahnya terhuyung-huyung, dan tangan berdarah itu meraihnya ke arah dia pergi, berusaha menjaga sosok cantik itu, tetapi yang tertangkap hanyalah gumpalan kabut. Titik. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia terhuyung-huyung, jatuh, penglihatannya menjadi kabur, dan sosok di kejauhan juga menjadi sangat kabur di matanya yang penuh air mata. Suara mendesing. Segera, sesosok emas dan bayangan ungu melintasi langit, kecepatannya mencengangkan, sangat cepat, jika Anda perhatikan baik-baik, mereka adalah Taixu Gulong dan Zixuan. Begitu mereka berdua mendarat, mereka melihat Hong Chen tergeletak di tanah. Melihat ini, keduanya tidak punya waktu untuk memikirkannya, mereka maju selangkah dan datang ke Hong Chen. Saat ini, dunia manusia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, berlumuran darah, dan bekas pedang tajam di dadanya masih dikelilingi oleh cahaya warna-warni, melarutkan vitalitasnya. Menurut pedang yang membunuh Shen Xuan Feng, pedang yang menembus dunia manusia juga merupakan pedang pengetahuan, ditujukan pada tubuh jiwa yang sebenarnya, menyebabkan jiwanya runtuh terus-menerus, api jiwa lemah dan redup, dan selalu ada postur padam. Brengsek! Taixu Gulong mendengus dingin, Zixuan juga terlihat jelek. Keduanya memulai tangan mereka tanpa pandang bulu, dan menekan telapak tangan mereka ke tubuh Hong Chen, kekuatan misterius yang melanjutkan kehidupan mengalir ke tubuh Hong Chen. Di langit, dua sosok lagi melintasi langit, Raja Ouyang dan Dao Huang. Melihat Hong Chen dalam bentuk seperti itu, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak banyak bicara, dan mereka juga melangkah maju satu demi satu, menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan Hong Chen. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berempat mencoba, mereka tidak dapat menghentikan api jiwa Hong Chen yang membara. Pedang pengetahuan itu terlalu menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, bahkan kekuatan tempur Hong Chen yang tak tertandingi pun tidak dapat menahannya, jika itu adalah alam kuasi surga biasa, dia akan mati di tempat. Lihatlah Hong Chen lagi, berbaring diam, tidak bergerak, seperti pahatan es. Meskipun matanya terbuka, matanya kusam dan kosong, seperti boneka, tidak menyadari rasa sakit, dan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia luar, dia sekali lagi menjadi linglung. Tidak jauh dari sana, Ye Chen datang,
tetapi dia memegangi dadanya dengan satu tangan, tersandung, dan ada darah yang menetes dari sudut mulutnya. Belum lama ini, ketika dia masih terbang di langit, tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya, seolah-olah seseorang telah menikamnya dengan pedang. Rasa sakit itu begitu menusuk hati sehingga dia yang tak tertandingi di dunia ini jatuh ke langit. Siapa kamu? Ye Chen tersandung, meraih kerah Hong Chen dengan kedua tangan, menatap Hong Chen dengan mata berwarna darah. Dia tidak tahu mengapa dia kesakitan seperti itu, tetapi dia tahu bahwa lukanya, semua karena pedang yang diterima Hong Chen. Hong Chen sama sekali tidak menanggapi pertanyaan Ye Chen, seperti mayat berjalan, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Siapa kamu? Ye Chen meraung, mengguncang dunia manusia dengan keras seolah-olah menjadi gila. Mengapa kamu terlihat persis sepertiku? Mengapa kamu tahu semua kekuatan supernaturalku? Mengapa kamu memiliki roda mata 6 jalan dewa? ... 2. Suara Ye Chen lebih tinggi dari yang lain, meraung dan meraung, semua pertanyaan yang dia ajukan adalah rahasia yang ingin dia ketahui. Selama bertahun-tahun, rahasia ini menghantuinya seperti hantu, membuatnya penuh kebingungan tentang dunia. Saat ini, bukan hanya dia, tetapi juga Taixu Gulong, Zixuan, Dao Huang dan Ouyang Wang. Bukan kebetulan bahwa Hong Chen dan Ye Chen terlihat persis sama. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Namun, mengenai raungan Ye Chen dan keraguan Zixuan, Hong Chen masih membosankan seperti boneka. Pada saat ini, mata peri kiri Ye Chen berdengung dan bergetar, dan mata peri kanan Hong Chen juga berdengung dan bergetar. Tiba-tiba, Hong Chen, yang masih tumpul seperti boneka beberapa saat yang lalu, tiba-tiba duduk di detik ini, tangannya yang berlumuran darah dengan kuat menggenggam telapak tangan Ye Chen, dan matanya yang kosong bergerak bolak-balik antara ketenangan dan kebingungan. Bunuh, bunuh, kata Hong Chen dengan susah payah, ekspresinya menyakitkan. Bunuh, bunuh, bunuh Ruo, dia berkata sesekali, memegang tangan Ye Chen dengan kuat, seperti Dewa Xuan Feng hari itu, kata-katanya tampak itu adalah kekuatan terakhirnya. Namun, kata-kata Hong Chen, seperti Shen Xuan Feng di masa lalu, meskipun dia menghabiskan kekuatan terakhirnya, dia tidak menyelesaikannya. Api jiwanya benar-benar dimusnahkan, dan satu-satunya cahaya yang tersisa di matanya yang lelah telah hilang, dapat dikatakan bahwa dia sedang sekarat, dan hanya dua helai darah dan air mata yang mengalir melintasi perubahan wajahnya. Mengapa? Melihat vitalitas Hong Chen terputus, Taixu Gulong dan yang lainnya menghela nafas satu demi satu, dan menarik telapak tangan mereka dari tubuh Hong Chen. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya mereka gagal membantu dunia fana melanjutkan hidup mereka, mereka menyaksikan generasi orang-orang kuat jatuh. Ye Chen seperti patung, tidak bergerak, menatap dunia manusia dengan linglung. Telapak tangan Hong Chen masih mengepalkan tangannya dengan erat, dan sekarang dia, seperti Shen Xuan Feng di masa lalu, mati dengan mata yang tidak memuaskan sebelum meninggal, dia sangat kesakitan, dan bahkan kata-kata terakhirnya persis sama. Ye Chen merasakan sakit yang parah di hatinya, dan dia mencengkeram hatinya dengan erat, seolah-olah dia telah kehilangan seorang kerabat, rasa sakit itu sangat menyakitkan sehingga Xuan Chang Yuji juga mengerang, seolah menangis. Tiba-tiba, sepertinya ada lagu kematian kuno bergema di dunia ini, mengirim dunia manusia yang tak tertandingi. Mengapa? Dalam kegelapan, tampaknya ada desahan halus, jauh dan kuno. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara Fuya, berdiri di aula utama Tiang Xuanmen, memandangi langit ilusi dan tirai air di depannya dengan beberapa menyesali. Di satu sisi, Dong Huang Taixin juga berdiri di sana, tetapi matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam. Dewi, sekarang, apakah kamu sudah melihat asal-usul dunia fana itu? Fuya melihat ke samping ke arah Dong Huang Taixin. Menurutmu, dari mana asalnya? Dong Huang Taixin berkata dengan enteng. Mungkin nenek moyang Ye Chen. Fuya mengelus janggutnya sambil berpikir. Jika saya mengatakan bahwa Ye Chen datang lebih dulu, dan Hong Chen datang kemudian, apakah Anda percaya? Dewi, tidakkah menurutmu itu salah? Aku memeriksa reinkarnasi surga. Ye Chen memang baru berusia 20-an. Dari segi usia, Hong Chen lebih dari 900 tahun lebih tua darinya. Seharusnya Hong Chen datang lebih dulu dan Ye Chen datang kemudian. Aku tidak mengatakan sebaliknya, dan kamu benar. Dong Huang Taixin menghela nafas.
Kamu tidak mengatakan sebaliknya, dan aku tidak salah mengatakannya. Bukankah ini tidak konsisten? Bagaimana jika mereka adalah orang yang sama? Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam. Orang yang sama, Fu Ya tertegun sejenak, tidak bisa menoleh untuk sementara waktu. Mungkinkah, 3 atau 2 detik kemudian, Fu Ya tiba-tiba menoleh, seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Dong Huang Taixin dengan tak percaya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dunia manusia berasal dari masa depan. Dia adalah Ye Chen 900 tahun kemudian, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan datang ke era 900 tahun yang lalu. Oleh karena itu, apa yang Anda dan saya katakan benar, yang salah adalah waktu dan ruang yang dibalik. Bagaimana dengan Shen Xuan Feng? Fu Ya menatap Dong Huang Taixin dengan sedikit napas terengah-engah. Itu juga datang dari masa depan. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, dia adalah Ye Xingchen masa depan, dan dia juga melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tidak seperti dunia manusia, dia datang ke era Kaisar Chu. Tidak heran Hong Chen dan Shen Xuan Feng mampu melampaui 6 reinkarnasi Dacu, tidak heran bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mencerminkan kehidupan masa lalu dan sekarang mereka, tidak heran mereka terlihat persis sama dengan Ye Chen. Fu Ya terbangun seperti mimpi, dengan cara ini, maka semuanya masuk akal, ruang dan waktu. Ini adalah ruang dan waktu, prinsip hukum tertinggi, masa depan Ye Chen dan tubuh daunnya Ye Xingchen, bagaimana mereka lakukan? Itu adalah mata roda dari 6 jalan. Dong Huang Taixin menjelaskan rahasianya, jika aku tidak salah, masa depan Ye Chen pasti telah mengumpulkan 2 mata dari roda 6 jalur, dan mata kiri dari roda telah terbangun hukum ruang dan waktu, mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, itu dengan harga mengubur mata kiri roda peri. Itulah sebabnya dunia manusia hanya memiliki mata kanan roda peri, tetapi tidak kiri. Mata roda peri. Jadi begitu, Fu Ya bergumam, dan menatap Dong Huang Taixin lagi. Tapi mengapa Shen Xuan Feng dan Hong Chen tidak mengingat Ye Chen dan Ye Xingchen, dan seringkali mereka tidak sadarkan diri? Bepergian melalui ruang dan waktu adalah tindakan melawan langit. Itu melanggar hukum yang ditetapkan dan menyentuh kehendak dalam kegelapan. Ingatan mereka dilenyapkan oleh ruang dan waktu, dan mereka hanya sesekali terjaga. Ternyata inilah masalahnya. Fu Ya menarik napas dalam-dalam. Yang tidak bisa ku ketahui adalah, apa tujuan bepergian melalui ruang dan waktu untuk datang ke era ini dengan segala cara. Dong Huang Taixin menatap Hong Chen yang sudah mati dengan ekspresi bingung. Mungkinkah, di masa depan, akan ada perubahan yang mengejutkan di surga dan banyak sekali alam. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Zhong Jiang dan yang lainnya ada di sini, begitu pula orang-orang kuat dari Great Chu, berdiri di seluruh dunia. Menguasai. Zhong Jiang, Zhong Kui, dan Zhong Li melangkah maju satu demi satu, tubuh mereka gemetar seperti orang tua, rambut mereka memutih dalam sekejap, dan mereka berlutut di depan Hong Chen, menangis keras terlepas dari status mereka. Hong Cheng Wei juga datang, wajahnya pucat, tubuhnya yang halus gemetar, dia berdiri tidak jauh, melihat ke sisi ini dengan air mata berlinang. Hatiku sangat sakit. Culinger dan yang lainnya juga datang, termasuk Sangguan Hanyu, Biu dan yang lainnya, menutupi hati mereka. Debu merah. Di kejauhan, sosok ramping tersandung. Itu adalah Chu Ling Yu. Dia dengan panik mendorong kerumunan, mendorong Ye Chen dan Taixu Gulong, dan memeluk Hong Chen yang mati dengan erat di lengannya. Air mata mengaburkan matanya. Mata yang indah. Waktu membeku saat ini, dan gambaran yang memilukan itu membuat orang merasa patah hati. Itu adalah kisah cinta lain yang penuh lubang. Setelah menunggu selama ribuan tahun, itu masih sia-sia. Secercah harapan yang disukai Tuhan akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Dalam hidup ini, tidak ada kesempatan untuk menjadi istrinya lagi. Dalam hidup ini, mereka tidak akan pernah ditakdirkan lagi. Seluruh kehidupan dalam sekejap mata selamanya membeku di kota kecil dunia fana ribuan tahun yang lalu. Tanyakan apakah ada akhirat di dunia, dan setelah ratusan ribu putaran, bisakah saya melihatnya dengan rambut panjang dan syal, memegang tangannya, dan melanjutkan hubungan? Mengapa? Terlalu banyak orang yang diam-diam menghela nafas, cinta di dunia adalah yang paling sulit untuk diketahui, manusia tidak bisa lepas dari penderitaan, jadi mengapa tidak abadi? Ledakan.
Keheningan antara langit dan bumi akhirnya terganggu oleh suara gemuruh di langit. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa ada pertempuran besar. Ye Chen tiba-tiba bangkit, dan melangkah ke langit yang kosong, seperti sinar cahaya ilahi. Dia langsung pergi ke langit, niat membunuh yang dingin menyapu langit, dan kemanapun dia lewat, tidak peduli apakah itu gunung atau sungai besar, itu terbentuk es. Setelah itu, Taixu Gulong dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Begitu pula pasukan pengadilan surgawi, menguasai langit dan menutupi bumi seperti lautan luas. Di Changyuan yang hancur, hanya anggota keluarga Tianzong, Chu Lingyu dan dunia manusia dalam pelukan bodohnya yang tersisa. Nenek moyang Tianzong berdiri seperti patung batu, tidak bergerak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk hati putrinya. Setelah menunggu ribuan tahun, itu lebih menyakitkan daripada ribuan tahun yang lalu. Terkadang dia berpikir, jika dia tidak melakukan intervensi ribuan tahun yang lalu, itu mungkin hubungan yang indah. Tante, teriak Ling Hao, menyela meditasi kuno leluhur Tianzong. Chu Lingyu berubah, rambutnya yang panjang memutih helai demi helai, api jiwanya berkedip-kedip dan terus-menerus dimusnahkan, tubuhnya, seperti dunia manusia, berubah menjadi serpihan abu terbang tertiup angin. Anggota keluarga Tianzong yang kuat melangkah maju satu demi satu, tetapi mereka dihentikan oleh leluhur Tianzong. Itu saja. Dengan suara serak, leluhur Tianzong berbalik diam-diam di tengah angin dingin yang menggigit, punggungnya sangat suram, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia sudah sangat tua. Dia mengenal putrinya lebih baik daripada orang lain. Dia sudah tua, dan putrinya juga sudah tua. Mungkin keinginan terbesarnya untuk mati bersama orang yang dia cintai. Dia tidak ingin menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikannya lagi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Chu Lingyu dan Hong Chen berubah menjadi debu bersama, terjalin dengan cinta, dan melayang ke kejauhan bersama angin. Selamat untuk guru. Zhong Jiang dan yang lainnya berlutut di tanah, mata mereka redup karena air mata. Tubuh halus Hong Cheng Wei yang gemetar juga runtuh di tanah pada saat Hong Chen menghilang, air mata berkilauan di pipinya yang indah, dan dia masih belum mengungkapkan cinta yang tersembunyi selama ribuan tahun. Tidak akan ada lagi manusia dalam hidup ini, dan salju manusia harus menari untuk siapa? Dia juga sudah tua, rambutnya yang panjang telah menjadi seperti salju putih, bergoyang bersama dunia manusia, indah dan sedih. Membunuh. Di langit yang jauh, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit. Melihat dari kejauhan, itu seperti lautan luas orang yang melonjak, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan wanita berambut putih yang memegang pedang Zuxian, jutaan pasukan, mayat yang terbunuh tersebar di seluruh lapangan, dan darah mengalir. Seperti sungai. Pada titik tertentu, teriakan dan pembunuhan berhenti. Ada pasukan surgawi dari segala arah, mengelilingi wanita berambut putih, ada puluhan juta biksu. Namun, dunia tempat tinggal wanita berambut putih itu menjadi sangat aneh. Itu adalah lubang hitam luar angkasa dengan radius 10.000 zang. Di tengah lubang hitam itu ada tanah 1.000 zang, dan wanita berambut putih itu berdiri di atas tanah 1.000 zang. Dengan kata lain, jika Anda ingin membunuh wanita berambut putih, Anda harus melewati lubang hitam di luar angkasa terlebih dahulu. Membunuh. Teriakan pembunuhan muncul kembali, dan ada sosok di segala arah untuk membunuh mereka. Namun, begitu mereka masuk, mereka ditelan oleh lubang hitam angkasa, apalagi tanah ribuan kaki di tengah lubang hitam angkasa. Berhenti. Xiao Feng, penguasa cabang pertama pengadilan surgawi, tiba-tiba berteriak, menatap lubang hitam di angkasa dengan mata menyipit, seolah dia tahu apa itu adalah tanah kematian, karena banyak orang melangkah ke dalamnya, sebanyak orang akan ditelan. Gunakan langit virtual untuk membunuh formasi. Xiao Feng melambaikan pedang pembunuhnya dan menunjuk wanita berambut putih itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dalam sekejap, Sutian berdengung ke segala arah, dan ratusan susunan pembunuhan Sutian menghidupkan kembali kekuatan mereka pada saat yang sama, ditujukan pada wanita berambut putih, dan menyapu potongan-potongan cahaya ilahi yang menghancurkan surga. Namun, potongan-potongan cahaya ilahi itu ditelan begitu mereka menyentuh lubang hitam di angkasa, dan mereka tidak bisa mengenai tanah tempat wanita berambut putih itu berada. Apa kekuatan supranatural?
Semua orang ngeri, lubang hitam ruang dapat menelan segalanya. Bahkan jika ada puluhan juta biksu, tidak ada dari mereka yang dapat membunuh mereka. Bahkan para dewa yang tersapu oleh formasi pembunuhan Sutian dapat ditelan, mereka tidak berguna. Kelilingi aku. Xiao Feng tidak punya pilihan selain memerintahkan pasukan biksu untuk mengepung ruang lubang hitam, menunggu Ye Chen dan yang lainnya tiba. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Xiao Feng melihat pemandangan yang begitu aneh. Ribuan biksu tidak dapat membantunya. Ini adalah pertahanan tanpa pandang bulu. Dibandingkan dengan itu, yang disebut penghalang perlindungan gunung hanyalah sebuah lelucon, kekanak-kanakan. Di atas Sutian, Ye Chen adalah yang pertama membunuhnya, dan dia akan membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Taixu Gulong. Kamu benar-benar bisa memanggil lubang hitam di luar angkasa. Mata Ye Chen merah, membunuh, tapi dia sangat terkejut. Itulah tepi hitam jalan kaisar. Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tahu kekuatan supernatural macam apa itu, dan juga sepertinya mengetahui kengerian kekuatan supernatural itu. Ada lubang hitam di luar angkasa, bahkan jika ada ribuan biksu, mereka tidak dapat melewatinya. Semuanya sia-sia. Kamu masih terlalu meremehkannya. Ekspresi Zixuan jelek, dia masih mahir dalam teknik kekaisaran yang ekstrim. Bagaimana cara memecahkannya? Kaisar Pedang, yang datang kemudian, memandang Taixu Gulong dan Zixuan. Ini sangat sederhana, serang wanita berambut putih itu, gumam Taixu Gulong. Ini tidak masuk akal, teriak Gu Santong, jika kamu ingin menyerang wanita berambut putih, kamu harus terlebih dahulu melewati lubang hitam ruang. Lubang hitam ruang itu dapat menelan bahkan deretan dewa pembunuh yang dapat membunuhnya. Ada satu orang yang bisa membunuhnya. Zixuan menatap Ye Chen. Tuhan, buka. Tak perlu dikatakan, Zixuan, Ye Chen juga telah mengaktifkan seni rahasia roda peri, mengirim dirinya sendiri ke dalam lubang hitam angkasa. Karena itu adalah lubang hitam di luar angkasa, orang biasa tidak dapat melewatinya, tetapi dia adalah pengecualian. Xianlun Tiadao dapat terhubung ke lubang hitam di luar angkasa. Selama jarak dan arah dihitung, tanpa kecelakaan, dia dapat membunuh wanita berambut putih itu. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen menghilang. Di lubang hitam ruang, Ye Chen muncul, mengorbankan ratusan manik-manik cahaya, dan kesadarannya menyebar sangat dekat. Kemudian, dia membidik ke satu arah, dan membunuhnya seperti sinar cahaya ilahi. Di dunia luar, di tanah dengan radius ribuan kaki di ruang lubang hitam, wanita berambut putih itu berdiri diam di sana. Dia sekali lagi mengenakan topeng putih, darah tumpah dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, dan cahaya warna-warni melilit tubuhnya sangat redup. Sebelumnya, dia menggunakan banyak teknik rahasia, ditusuk oleh Hong Chen dengan pedang, dan dikepung oleh pasukan biksu, yang membuatnya banyak mengkonsumsi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mengorbankan kegelapan dunia. Cara kaisar untuk bertahan. Harus dikatakan bahwa Bang Hitam Jalan Kaisar ini memang mendominasi lubang hitam ruang dengan radius 10.000 zang telah membuat ribuan biksu tidak berdaya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Dia hanya perlu waktu untuk menyembuhkan lukanya. Begitu dia memulihkan kekuatan sucinya, bahkan puluhan ribu biksu tidak akan dapat menghentikannya. Dia adalah orang yang mencapai langit dan bumi, dan meskipun dia bukan tandingan puluhan ribu biksu, tidak sulit untuk melarikan diri. Namun, saat dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, embusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Begitu dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya terbelah oleh pedang. Ye Chen keluar, dan jarak serta arah dihitung dengan sangat akurat. Jika wanita berambut putih itu tidak bersembunyi tepat waktu, dia akan membunuhnya. Namun, meski begitu, wanita berambut putih itu juga terluka, dan Ye Chen memotong selokan berdarah di bahu kirinya, karena kelemahannya, noda darah itu tidak segera sembuh. Darah tumpah dari sudut mulut wanita berambut putih itu lagi, dan dia menatap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Dia merencanakan segalanya, tapi itu masih 100 rahasia. Dia benar-benar melupakan faktor ketidakpastian Ye Chen. Dia membawa mata roda peri dan berjalan melalui lubang hitam. Di depannya, pantai hitam jalan kekaisarannya hanya sebuah dekorasi. Ambil hidupmu! Ye Chen meraung, dan niat membunuh yang telah lama ditekan muncul, seperti binatang prasejarah. Ledakan, ledakan.
Pertempuran hebat segera dimulai, mengguncang tanah terus-menerus hingga retak. Melihat perubahan di negeri ini, para biksu di luar pengadilan surgawi terkejut sesaat. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen membunuhnya. Itu adalah lubang hitam di angkasa, dan guru suci mereka tidak ditelan. Di tengah suara yang mengerikan, Taixu Gulong dan Zixuan telah membentuk segel satu demi satu, dan yang diaktifkan juga merupakan seni rahasia Jalan Kaisar. Dilarang oleh langit? Mengikuti mereka berdua berteriak pelan satu demi satu, 99 berkas cahaya menembus langit dan bumi, setiap berkas cahaya dikelilingi oleh guntur, dan setiap berkas cahaya juga menggunakan kekuatan kultivasi dan Taoisme untuk mengukir rune. Titik. 99 berkas cahaya, dihubungkan dengan rantai besi rune, dikumpulkan ke dalam sangkar besar, menutupi ruang lubang hitam. Kali ini, mereka bekerja sama untuk melemparkan teknik larangan menantang langit, yang secara khusus ditujukan pada wanita berambut putih untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Orang-orang seperti dia terlalu menakutkan, dan mereka harus dibunuh tidak peduli berapapun harga yang mereka bayar. Titik. Puluhan ribu biksu juga mengorbankan pedang pembunuh mereka, dan mereka akan bergegas maju selama Ye Chen menerobos tepi hitam Jalan Kaisar. Langit dan bumi tidak terbatas, dan suara gemuruh bergema di langit. Tentara surga berdiri di seluruh langit, aura mereka begitu kuat sehingga langit dan bumi dalam kekacauan, dan mata semua orang tertuju pada tanah dengan radius hanya 1000 kaki. Di sana, Ye Chen bertarung habis-habisan dengan wanita berambut putih itu. Apa yang bisa dilihat adalah Ye Chen, yang berada dalam kondisi batas Weiji, sangat mendominasi, dan beberapa dari mereka hanya menyerang dan menyerang lagi, kebencian membutakan matanya dan membuatnya lupa apa itu rasa sakit. Dibandingkan dengannya, wanita berambut putih dalam keadaan lemah tertahan di mana-mana, dan cahaya warna-warni yang melilit tubuhnya sangat redup. Membunuh. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan dia membunuhnya dalam sekejap, meninju Sutian dengan pukulan. Wanita berambut putih itu mengayunkan pedangnya, dan tinju serta tulang Ye Chen beterbangan, tetapi dia juga terkejut dan ditendang ke belakang. Bersenandung! Alis Ye Chen terbakar panas, sebuah kuali kecil terbang keluar, dan langsung menjadi besar, dipenuhi dengan kecemerlangan yang bersinar, roh kuali dewa yang kacau terbangun dari tidur nyenyak, melihat musuh besar yang menyakitinya di masa lalu, tanpa memanggil, ayo keluar untuk membantu. Tidak hanya itu, Kaisar Jue yang rusak juga terbang keluar dan tertanam di Chaos Divine Cauldron. Bersenandung! Kuali yang kacau bergetar, kekuatan para dewa dihidupkan kembali, dan banyak penglihatan terjalin, menghancurkan kehampaan. Di tempat, wanita berambut putih itu terhuyung-huyung di bawah tekanan. Jika dia berada di kondisi puncaknya, dia tidak akan menganggap serius kuali dewa kekacauan, tetapi sekarang dia dalam kondisi lemah, dan kuali dewa kekacauan mendapat bantuan di Jue. Bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia hampir langsung ditekan. Zeng! Pada saat kritis, pedang eksekusi abadi bergetar lagi, cahaya ilahi 7 warna redup langsung berkembang, dan kuali dewa kekacauan terlempar terbang oleh pedang. Taigu Long Tian! Ketika Ye Chen datang untuk membunuh, Ling Tian membuat segel besar yang menutupi langit, diukir dengan rune berbentuk naga, itu adalah teknik rahasia untuk menekan klan naga kuno Taixu, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dao. Wanita berambut putih itu terluka, darah berwarna-warni menyembur keluar, dan cahaya warna-warni yang meluap itu hancur menjadi abu terbang. Tekan aku! Ye Chen mendengus dingin, kekuatan kultivasi, kekuatan darah, dan Tao keluar bersama, dan kekuatan ilahi dari naga kuno dan segel raksasa langit meningkat pesat. Melihat ini, pedang eksekusi abadi bergetar lagi, seolah-olah kembali ke cahaya, kekuatan pedang dewa muncul seketika, dan pedang memotong naga raksasa dan segel langit, bahkan Ye Chen terlempar oleh keterkejutan. Engah! Setelah memenggal kepala Ye Chen, wanita berambut putih itu memuntahkan seteguk darah. Ledakan! Tidak jauh, Ye Chen menghentikan sosoknya, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, tanah di bawah kakinya retak. Mata untuk mata? Ye Chen datang untuk membunuh dalam sekejap, Wan Jian Feng Shen, membawa aura pembunuh yang mengerikan, berlama-lama di sekitar World Exterminating Thunder. Wanita berambut putih itu memuntahkan darah lagi, dan sebelum Ye Chen menghunus pedangnya, dia tidak tahan lagi dengan tekanan, dia terhuyung-huyung, dan hampir jatuh,
dan setelah kembali ke cahaya, dia benar-benar berada di ujung kekuatannya. Dewa warna-warni dengan tubuhnya yang melilit sia, dimusnahkan secara ekstrim. Engah! Darah berwarna-warni berceceran, setiap utasnya sangat indah, dan setiap tetesnya sangat menyilaukan. Wanita berambut putih itu tertusuk oleh pedang Ye Chen. Ledakan! Kaisar Dao Hei An runtuh, dan lubang hitam angkasa menghilang. Dan dengan runtuhnya Kaisar Dao Hei An, topeng wanita berambut putih yang menutupi pipinya juga menghilang sedikit demi sedikit oleh angin, dan wajah tak tertandingi muncul di mata semua orang. Ini. Melihat pipi itu, tubuh Ye Chen bergetar, seolah disambar petir, pupil matanya yang merah menonjol saat ini. Ini. Semua orang tercengang di sana, meskipun mereka jauh, samar-samar mereka bisa melihat pipi itu. Pada saat ini, Rao Taixu Gulong dan yang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan mereka karena konsentrasi mereka. Siapa yang mengira bahwa wanita hantu berambut putih dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi adalah Chu Xuan dari Heng Yuezhong? Bagaimana? Tubuh halus Chu Linger bergetar, matanya redup karena air mata, dan dia bergegas dengan panik. Brengsek! Taixu Gulong dan yang lainnya juga bergegas mendekat, dan mereka menyegel kekuatan supernatural dengan masing-masing tangan, tetapi mereka tidak menyegel Chu Xuan, tetapi menyegel Zhu Xianjian. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa Chu Xuan tidak bertanggung jawab atas semua hal ini. Pelakunya adalah pedang eksekusi abadi, yang mengendalikan pikiran Chu Xuaner dan menyebabkan pembantaian. Namun, mereka masih meremehkan pedang Zhu Xian, meski lemah, itu masih sangat kuat. Zeng! Dengan suara dentang, ia lepas dari tangan Chu Xuaner, dan terbang ke satu sisi seperti seberkas cahaya ilahi tujuh warna. Melihat ini, para pembudidaya pengadilan surgawi maju satu demi satu, melepaskan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Tapi Zhu Xianjian terlalu cepat, dan kekuatan supernatural mereka jauh dari kecepatannya. Selain itu, di mana pedang eksorsis melewat, sosok itu berubah menjadi mumi berkeping-keping, dan esensi dalam tubuh tertelan dalam sekejap, dan ketika esensi biksu tertelan, cahaya ilahi tujuh warna yang redup tiba-tiba menghilang. Lagi mekar! Melihat ini, ekspresi Taixu Gulong berubah, dan dia melihat tujuan pedang Zhu Xian ini adalah biksu pengorbanan darah, untuk mengisi kembali konsumsinya. Keluar dari penghalang? Teriak Taixu Gulong tiba-tiba, pedang Zhu Xian jauh lebih kuat dari yang dia duga, biksu biasa, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk bersaing? Segel! Zixuan, Raja Ouyang dan Kaisar Dao melangkah maju, merentangkan telapak tangan mereka dengan keterampilan menyegel, dan meraih pedang eksekusi abadi. Hancurkan langit! Mendengar omelan cahaya dari Zhu Xianjian, seluruh langit virtual runtuh, bahkan sudut segel langit yang dikorbankan bersama oleh Taixu Gulong dan Zixuan robek, tepat di sudut itu, memungkinkannya untuk melarikan diri. Brengsek! Taixu Gulong mendengus dingin, sekali lagi meremehkan pedang Zhu Xian, kekuatan supernaturalnya jauh di atasnya dan Zixuan. Mengejar! Dia adalah orang pertama yang berangkat, dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar. Meskipun Zhu Xianjian membuka segelnya, itu pasti jatuh ke kondisi yang lebih lemah. Jika dibiarkan melarikan diri kali ini, tidak ada seorang pun di Dachu yang dapat memeriksanya dan menyeimbangkannya. Di belakangnya, Zixuan, Ouyang Wang dan Dao Huang mengikuti satu demi satu. Begitu pula tentara pengadilan surgawi, mengejar dan membunuh mereka dengan sangat banyak. Di tanah, mata Ye Chen memerah, dan dia memeluk Chu Xuan dengan erat sumber dari tubuh suci, kekuatan darah, kekuatan jiwa, kekuatan kultivasi, dan esensi kehidupan yang sebenarnya semuanya dituangkan ke dalam Chu Xuan gila saat ini in vivo. Chu Xuan adalah wanita berambut putih itu, yang dia bersumpah untuk membunuh dengan tangannya sendiri, akan menjadi orang yang paling dia cintai, dia tidak bisa menerimanya. Ternyata tebakannya tidak salah. Tubuh Dao-nya dibunuh oleh orang-orang yang sangat mereka kenal, jadi mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Karena itu adalah Chu Xuan, bagaimana mereka bisa menjaganya, dan bagaimana mereka bisa berpikir bahwa orang yang paling mereka cintai akan menyerang mereka. Pada saat seperti itu, Ye Chen mengetahui segalanya, mencari tahu mengapa Chu Xuan tidak kembali ke Hengyu 3 tahun lalu, mencari tahu mengapa Chu Xuan ingin bersembunyi darinya, mencari tahu siapa Ye Yun Ruogu yang mengusir dunia manusia,
juga menemukan mengapa Chuswan mundur dan lingkaran sihir kuno bermerek di gerbang batu gua. Namun, jadi bagaimana jika Anda mengetahuinya? Sudah terlambat. Pedangnya terlalu mendominasi, tidak menyisakan ruang sama sekali, itu adalah pedang pengetahuan. Jiwa kelahiran Chuswan telah padam, dan api jiwanya dapat padam kapan saja. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Tubuhnya bergetar dengan darah dan air mata, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa Chuswan. Chuswan membuka matanya, dan jejak kebingungan terakhir menghilang dari matanya yang indah, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengingat segalanya. Ya, aku minta maaf. Mulut Chuswaner berdarah, tetapi matanya redup karena air mata, tangannya telah melakukan terlalu banyak pembunuhan. Itu bukan salahmu. Suara Ye Chen tercekat. Semua kebencian telah lenyap. Jika dia tahu bahwa itu adalah Chuswan, dia tidak akan meninggalkan ruang untuk itu. Tidak masalah jika dia membantunya menanggung semua kesalahan, apalagi kesalahannya, itu bukan dia, tapi pedang Zuxian sialan itu. Jangan sia-siakan esensimu. Chulinger mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, dan menyentuh wajah itu, berharap untuk menanamkannya di jiwanya pada saat terakhir, dan hanya berharap itu tidak akan musnah. Selamanya, pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ye Chen menggeram dan mencoba yang terbaik. Hari ini, hal yang paling disesalkan dalam hidup ini adalah tidak bisa memakai gaun pengantin untuk Ye Chen, jika ada kehidupan setelah kematian. Kata-kata terputus-putus, Yuan Set 3 hidup, penuh dengan perubahan kelembutan. Tangan gioknya yang terangkat gagal menyentuh wajah itu pada akhirnya, dan mata indah kabur yang selalu tidak mau menutup juga memusnahkan sinar terakhir dari cahaya ilahi, hanya dua garis air mata jernih yang mengalir di pipi indah itu. Malam gelap gulita dan angin sepoi-sepoi. Semua menteri pengadilan surgawi memulai perjalanan pulang satu demi satu, tetapi masing-masing tampak sedih. Pengepungan yang diperhitungkan dengan hati-hati berakhir, dan pedang Zuxian menghancurkan langit dan menghilang di Dachu. Tetapi dalam pertempuran ini, mereka kalah dengan sangat tragis. Ye Xingchen dan Saintes Xingyu meninggal, Hong Chen dan Chu Lingyu juga meninggal, dan Chuswan juga meninggal, meninggalkan cinta yang hancur seumur hidup. Ye Chen dibawa kembali ke Sekte Hengyu, tertidur lelap, dan tidak lagi dalam keadaan batas suksesi darah, tetapi memiliki rambut beruban di seluruh kepalanya. Hal yang paling menyakitkan di dunia manusia adalah membunuh orang yang paling kamu cintai. Gadis terbang dengan pakaian peri warna-warni itu tidak akan pernah ditemukan lagi dalam kehidupan ini, dan reinkarnasi berikutnya terlalu jauh. Puncak Yun Fei. Chulinger berdiri dengan tenang di depan tempat tidur batu giok es, seperti patung es, tidak bergerak. Dia juga penuh dengan rambut putih, dan dengan tangan giok pucat, dia terus menggerakkan rambut berantakan Ye Chen dan membelai wajah lelah itu. Dia tidak menyalahkan Ye Chen karena membunuh saudara perempuannya, karena dia sama sekali tidak tahu itu adalah Chuswan. Jika dia ingin menyalahkannya, dia akan menyalahkan Zhu Xianjian. Dialah yang memanipulasi saudara perempuannya, membuat mereka kehilangan lagi dan lagi, dan membuat pasangan tetap menyesal seumur hidup. Di luar pintu, Sangguan Yuer dan Biyu juga ada di sana, tapi mereka semua diam. Pada saat ini, bahkan Xian dan Luo Xi yang biasanya ceria pun terdiam dan diam-diam menyeka air mata mereka. Luo Xi kecil juga patuh, mengangkat kepala kecilnya dari waktu ke waktu untuk melihat mereka, mata besar Ling Qi penuh keraguan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang dewasa ini, mengapa mereka tidak berbicara. Sepertinya puncak Yun Fei sudah menjadi tempat terlarang, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana, karena takut merusak ketenangan yang seharusnya di sana. Di kaki gunung, Xiong Er dan Xie Yun sedang mengembara. Mereka ingin naik beberapa kali, tetapi mereka semua berhenti. Terlalu banyak hal terjadi yang membuat mereka lengah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menenangkan mereka. Mengapa? Di puncak gunung, Taixu Gulong diam-diam menghela nafas, tanyakan apa itu cinta di dunia ini. Cinta, Zixuan diam-diam menatap langit berbintang dengan ekspresi bingung, dan kata cinta tidak bisa menggambarkan perubahan waktu. Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, hanya memikirkan emosi, tetapi dia melupakan masa lalu kuno antara permaisuri Donghua dan tubuh suci Kaisar Huang. Meskipun Zixuan hanyalah jiwa yang tersisa, dia telah mewarisi banyak kenangan tentang permaisuri Yusang,
termasuk cintanya pada permaisuri pada usia tertentu, permaisuri menyaksikan Kaisar Huang mati dalam pertempuran. Rasa sakit semacam itu, meski telah melalui perubahan-perubahan, masih terukir kuat di jiwa dan tidak akan pernah terhapus. Mari kita bicara tentang pedang Zuxian. Setelah kesurupan, Taixu Gulong mengganti topik pembicaraan, tidak mau terjerat dalam kata cinta. Itu bukan didacu lagi. Zixuan juga membuang pikirannya, pasti pergi ke daerah yang tidak diketahui. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dacu? Taixu Gulong menoleh ke samping. Setelah mengenal Zixuan begitu lama, dia akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Kata-katanya penuh makna yang dalam. Dia tidak memiliki ingatan dacu, yang mana bukan berarti Zixuan tidak. Dalam ingatanku yang diwariskan, tidak ada dacu, bisik Zixuan. Lalu bagaimana kamu memandang tanah ini? Taixu Gulong bertanya lagi. Ini sangat misterius, Zixuan berkata dengan santai, ada terlalu banyak keberadaan yang bahkan kamu dan aku tidak bisa melihatnya. Tidak hanya satu prajurit kaisar yang ditekan di sini, bahkan kaisar semu dapat menekannya. Ada terlalu banyak rahasia tersembunyi di negeri ini. Perlu ditegaskan bahwa Great Chu adalah sangkar. Taixu Gulong menyentuh dagunya dan bergumam, itu terisolasi dari semua surga dan banyak sekali alam, orang luar tidak dapat masuk, dan orang-orang di sini tidak dapat keluar. Kamu dan aku setuju dengan ini. Lalu apakah kamu pernah ke Tiang Xuanmen? Saya ditolak. Zixuan menertawakan dirinya sendiri, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui semua rahasia adalah 9 kaisar dari dinasti Chu besar. Sayangnya, baik Anda maupun saya tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi pada hari itu. Kamu dan aku sama-sama kaisar besar di kehidupan kita sebelumnya, tetapi di era ini, bagaimanapun juga kita hanya akan menjadi pelapis. Taixu Gulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zixuan tidak berbicara lagi, dia diam-diam melangkah ke langit, dan menuju ke kedalaman Hengyu, mungkin dia ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, untuk mengingat sosok pantang menyerah dari masa lalu sendirian, dan berpikir tentang apa itu cinta. Taixu Gulong masih berdiri di puncak gunung, diam-diam melihat ke arah puncak Yunfei, seolah dia bisa melihat Ye Chen tidur di ranjang batu giok es. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Kecemerlangan cahaya pagi menyinari langit dan bumi, dan Heng Yue Zong ditutupi dengan mantel yang indah. Para murid berkultivasi seperti biasa, dan murid-murid generasi baru Heng Yue dapat dikatakan bertabur bintang, seharusnya keberuntungan mereka memiliki dunia yang damai, dan mereka tidak harus gemetar dalam kekacauan. Semuanya berjalan dengan tertib. Di puncak Yunfei, Ye Chen masih tertidur, tidak bergerak seperti patung batu. Mungkin, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia tidak ingin bangun, lebih memilih mengembara di alam mimpi masa lalu. Chulinger pergi, masuk ke kamar Chu Xuaner, menyeka debu yang berserakan untuknya, dan mengurus barang-barangnya. Untuk beberapa saat, dia berpikir bahwa Chu Xuan masih hidup, tetapi ketika dia melihat ke belakang, itu permainan kosong. Siang dan malam bergantian, reinkarnasi siang dan malam. Great Chu benar-benar mengantar ke zaman yang makmur dan sejahtera, dan kekuatan yang tersisa dari Chu Utara pada dasarnya musnah. Pengadilan surgawi sangat kuat, melampaui 9 kaisar dari semua dinasti. Rao, raja dari semua dinasti tidak berani melakukannya keluar dengan gegabah untuk membuat masalah. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah malam yang tenang lagi, Chulinger menyeka wajah Ye Chen, lalu berbalik dan berjalan keluar, melangkah ke puncak Yunfei Peak, diam-diam menatap langit berbintang, berharap menemukan momen paling cerah. Di tempat tidur batu giok es, Ye Chen tidur dengan damai dan damai. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya, dan kemudian tubuhnya yang kaku bergetar. Hai! Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memarahi dengan lembut, saya membuka gunung ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang jalan ini, Anda akan menghemat uang untuk membeli jalan. Jika ada orang di sini pasti akan tercengang, dia jelas tidak bangun, tapi dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak aneh berbicara dalam tidur. Yang aneh adalah dia, yang terluka secara emosional, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dikombinasikan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelumnya, dia seperti perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau,
dan saat ini dia menghalangi jalan untuk merampok. "Selamat, Nyonya senang." Dia berbicara lagi, dan nadanya yang kokoh langsung menjadi tunduk, dan ekspresi perampok yang galak itu tiba-tiba berubah menjadi sanjungan seorang pelayan, seperti seorang dokter yang merasakan denyut nadi dan memberikan keluarga kaya yang Nyonya keluarkan. Denyut kegembiraan. Seorang pria yang kuat bergabung dengan tentara dan melindungi rumah dan negaranya. Dalam sekejap, nadanya berubah lagi, nadanya nyaring dan kuat, dan ekspresinya yang menyanjung langsung menjadi agung, seperti seorang jenderal yang berbaris dan berperang, dan dia malu akan kematian sebelum dia pergi berperang. "Cuacanya bagus, tahun ini harus panen yang bagus. Melintasi gunung ini adalah Yunyang. Setelah berjalan di anak panah ini, aku akan mentraktir semua orang minum. Cukup." Ye Chen terus membuka mulutnya, yang dia katakan hanyalah kata-kata aneh. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi dan nadanya akan sangat berbeda, seolah-olah dia memainkan berbagai peran, kadang seperti perampok, kadang seperti jenderal, kadang seperti dokter, dan kadang seperti pelayan di toko. Hal yang aneh adalah dia tidak membuka matanya dari awal sampai akhir, dan kata-kata aneh itu sepertinya berbicara dalam tidurnya. "Apa? Apa situasinya?" Mendengarkan kata-kata aneh Ye Chen dan melihat perubahan wajah Ye Chen, Fuya di depan tirai air langit ajaib Tiang Xuanmen menggaruk kepalanya dengan takjub, "Kamu tidak akan dipukul oleh Chu Xuan meninggal dan langsung menjadi gila? Perhatikan baik-baik tubuhnya," kata Dong Huang Taixin dengan santai. "Apakah ada yang aneh?" gumam Fuya, berjalan sedikit lebih dekat dan menatap tubuh Ye Chen. Melihatnya seperti ini, dia memang menemukan masalah. Ada yang aneh dengan tubuh Ye Chen. Itu adalah untaian kecemerlangan, terjalin di sekitar tubuhnya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, mengandung kekuatan misterius yang tak dapat dijelaskan, terjalin dengan sendirinya, seperti reinkarnasi. "Apa itu?" Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan heran. "Kekuatan reinkarnasi. Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa Ye Chen melampaui 6 reinkarnasi Dacu?" Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, "Bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mengungkapkan kehidupan masa lalu dan masa kininya, dan jawabannya terletak pada dirinya. Dia menjadi reinkarnasi." "Benar, itu reinkarnasi," Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, "dia menyerap kekuatan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, dan dalam kekuatan reinkarnasi itu, ada juga banyak ingatan yang rusak dari kehidupan sebelumnya. Seperti dia adalah seorang perampok dalam satu kehidupan, dia adalah seorang dokter dalam satu kehidupan, seorang jenderal dalam satu kehidupan, dan seorang pelayan di kehidupan lain. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata aneh itu." "Ini benar-benar tidak bisa dipercaya?" Fuya tidak bisa tenang, dan menatap Dong Huang Taixin, "apa yang menyebabkan dia menjadi reinkarnasi sendiri? Mungkinkah dia memahami arti mendalam dari hukum reinkarnasi? Seharusnya dia di masa depan yang memahami arti mendalam dari reinkarnasi." Dong Huang Taixin merenung, "itu tidak dapat dipisahkan dari mata roda 6 makhluk abadi. Saya memiliki perasaan bahwa perubahan besar pasti akan terjadi di langit masa depan dan banyak sekali adapun dia di masa depan, dia harus pergi melawan langit dan mengubah jalurnya, menggunakan mata roda peri 6 jalur sebagai media untuk mengirimkan kekuatan reinkarnasi dari masa lalu dan sekarang kepadanya, untuk merespons terhadap perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dewi, orang-orang di masa depan akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke era ini, apakah lintasan sejarah akan berubah karena ini?" "Ya," Dong Huang Taixin menjawab dengan pasti, "cincin sejarah tahunan telah menyimpang dari jalur aslinya saat Ye Xingchen dan Hong Chen tiba, dan segala sesuatu di masa depan akan berubah karena ini." Ye Chen masa depan dan masa depan Ye Xingchen, apa yang mereka lakukan di sini di ruang dan waktu ini? Fuya menggaruk kepalanya dengan keras. "Masalah ini, Ye Chen akan memberitahu kami jawabannya dalam waktu dekat." Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, "tugasmu adalah menemukan orang ketiga yang telah melampaui 6 jalur reinkarnasi dalam waktu sesingkat mungkin. Shen Xuanfeng dan Hong Chen sudah mati, dan orang ketiga yang telah melampaui reinkarnasi Chu Agung tidak boleh sederhana, dan itu mungkin datang dari ruang dan waktu di masa depan." Di puncak Yunfei, pintu loteng terbuka, dan Ye Chen, yang telah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, berjalan keluar. Melihat ini, semua gadis bangkit satu demi satu, tetapi mereka merasa tertekan ketika melihat penampilan Ye Chen. Ye Chen masih Ye Chen yang sama,
tetapi dengan rambut abu-abu, jenggot janggut di sekitar mulutnya, dan mata kusam, dia sangat dekaden, seperti orang yang sakit parah, tanpa jejak kehidupan. "Kamu Chen, jangan seperti ini," kata Sang Guan Yuer, matanya yang indah dipenuhi air mata. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen begitu dekaden, itu membuat orang merasa tertekan. "Aku baik-baik saja," Ye Chen berhasil mengeluarkan senyum paksa, suaranya serak dan kering. "Jepit rambut Giok Phoenix kakak." Culinger menyerahkan jepit rambut mutiara, air mata berkilauan di matanya yang indah. Ye Chen mengambilnya, dan dalam perubahan hidup, dengan ingatan sedih, tiba-tiba kesurupan, kalimat kata-kata lembut bergema di telinganya, seperti anggur berdebu, yang tidak bisa menyembunyikan aroma anggur yang kuat. "Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling di puncak Yunfei. Ini adalah pavilion gadis Giok, tempat saya biasanya bermeditasi dan berlatih. Ini adalah kolam jade spirit, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka. Kamu akan sering datang ke sini di masa depan. Apakah kamu melihat batu halus itu? Itu adalah batu kebijaksanaan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, kamu dapat duduk lebih banyak dan membantu pencerahan. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Itu taman roh Giok, tempat makhluk roh ditahan, jadi jangan memprovokasi mereka di hari kerja. Ini adalah rumah gua roh Giok. Jangan mendekati tempat ini pada hari kerja. Aku akan jalan-jalan." Ye Chen mengesampingkan pikirannya, dan juga jepit rambut manik Giok Phoenix, dan meremas senyum yang dibuat-buat lagi untuk menghibur para gadis. Langkahnya pucat dan lemah, dan punggungnya sangat suram, dan tampaknya ada sosok anggun dalam penglihatannya yang kabur, semuanya tampak seperti kemarin, ketika dia baru saja naik ke puncak Yunfei, dia masih menjadi murid yang nakal, seperti jika dia seumur hidup yang lalu tahun-tahun yang lalu telah meninggalkan luka yang berat. Heng Yu di pagi hari penuh dengan murid yang duduk bersila di atas awan, mereka semua membeku saat melihat Ye Chen berjalan menuruni puncak Yunfei. "Lihat, lihat Tuhan yang kudus? Apakah mereka sedang berkultivasi atau melewati murid?" Mereka semua memberi hormat dengan hormat. "Terus berlatih." Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dia datang dan pergi diam-diam, dan para murid dan tetua yang menonton diam-diam menghela nafas. Xiong Er, Xieyun dan yang lainnya datang dengan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka sudah dekat, mereka tidak tahu bagaimana berbicara menurut Culinger dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen begitu dekaden. "Bagaimana mungkin ada jejak dari Holy Lord of Heaven?" "Saya baik-baik saja." Ye Chen tersenyum, berjalan melewati seperti embusan angin, dan melangkah ke gunung tempat Taixu Gulong berada. Di puncak gunung, Taixu Gulong duduk santai, dengan meja batu di depannya, dan dia sedang membuat teh, tehnya kaya akan aroma, memenuhi seluruh puncak gunung. "Datang dan duduk." Taixu Gulong mengeluarkan suara panjang, dan tidak memandang Ye Chen, seolah dia tahu kedatangan Ye Chen. Ye Chen datang perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan duduk berhadapan dengan Taixu Gulong. Taixu Gulong, yang masih membuat teh, melirik Ye Chen dengan santai, tetapi mata naga itu tanpa sadar menyempit, merasakan aura misterius dan aneh dari Ye Chen. Dalam sekejap, Taixu Gulong kembali ke sikapnya yang biasa, mengisi secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ye Chen, "Lebih baik mengejar lebih awal daripada cepat, cobalah, dan lihat bagaimana rasanya." Ye Chen tetap diam, hanya mengambil cangkir teh dengan ringan, dan menyesapnya, ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya, karena teh di mulutnya terlalu pahit untuk dia terima. "Hidup itu seperti teh, penuh penderitaan." Taixu Gulong tersenyum, meminumnya dengan santai. "Hidup itu seperti teh, penuh penderitaan," gumam Ye Chen, rasa sakit di alisnya perlahan menghilang, dan dia minum teh lagi. Meski teh kali ini masih pahit, rasanya jauh lebih pahit. "Kamu tidak harus seperti ini." Taixu Gulong memegang cangkir teh dan mengendus teh dengan sangat nyaman. "Dacu adalah reinkarnasi dengan sendirinya, dia mungkin bereinkarnasi lagi, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi." "Aku mengerti." Ye Chen masih minum teh, tetapi ada begitu banyak orang, tidak mudah menemukan seseorang. "Tuan, panggilan itu datang dari jauh, dan Lin Sihua datang dari langit." Di bahu Giok, masih ada King Luan yang duduk tegak. Sama seperti di masa lalu, ketika King Luan melihat Ye Chen, dia bahkan tidak memikirkannya. "Itu,
berbalik dan terbang menjauh. Magang itu telah bertemu dengan tuannya. Lin Sihua tahu etiket dengan sangat baik, dan setelah dia jatuh, dia memberi hormat dengan hormat. "Mengapa kamu tidak punya waktu untuk datang dan melihat tuanku hari ini?" Taixu Gulong memandang Lin Sihua dengan penuh minat, "Atau, ada seseorang di sini, jadi mengapa kamu tidak melihat tuan dari jalan?" "Di mana? Bagaimana bisa ada?" Lin Sihua sedikit gugup, dan buru-buru mengeluarkan kartu undangan merah dari tangannya. "Kartu undangan yang dikirim oleh keluarga Hautian ada di sini untuk bertanya kepada tuannya, apakah kamu serius tidak pergi?" "Aku bilang sebelumnya, kamu bisa pergi untukku." Taixu Gulong melambaikan tangannya dengan santai. "Kakak senior Ye, bagaimana denganmu?" Lin Sihua mengatupkan bibirnya, lalu menatap Ye Chen yang ada di samping. Meskipun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya, dan tidak ingin membangkitkan kesedihan Ye Chen. "Kedua saudara perempuan itu sudah menikah, jadi aku akan pergi secara alami." Ye Chen memaksakan senyum. "Oke, ayo pergi bersama besok." Lin Sihua tersenyum lembut, berbalik dan menginjakan kaki di sutian lagi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk saling memandang dengan Taixu Gulong, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mungkin, kedatangan Lin Sihua hari ini awalnya diatur oleh Taixu Gulong, atau bisa dikatakan itu bukan drama yang dipentaskan oleh mereka untuk Ye Chen. Tujuan mereka sangat sederhana, untuk mengalihkan perhatian Ye Chen dengan hal-hal tertentu. Jika tidak, dia hanya akan kesakitan, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, setelah sekian lama, dia pasti akan menjadi iblis. Fakta membuktikan bahwa kerja sama mereka masih sangat diam-diam, dan Ye Chen setuju untuk pergi, membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah kecil. Ye Chen secara alami tidak mengetahui niat baik pribadi mereka berdua. Dia memiliki darah keluarga Hautian yang mengalir di tubuhnya, jadi dia harus menjadi anggota keluarga Hautian. Putri yang sudah menikah dari keluarga Hautian, dia, adik laki-lakinya, harus hadir. Meski hubungannya telah hancur, namun ia tetap ingin memberikan doa terbaik untuk kedua saudara perempuannya untuk pernikahan yang telah berusia sabat. Dia masih minum teh dalam diam, tehnya sangat pahit, pahit di jiwa, tapi semakin dia meminumnya, semakin berkesan. "Kamu membuatku semakin buta." Taixu Gulong menuangkan secangkir untuk Ye Chen lagi, dan kata-katanya masih penuh makna yang tidak bisa dijelaskan. "Di mana Master Long merujuk? Kamu telah bersembunyi dariku dari awal sampai akhir. Tuan Long, kenapa kamu tidak?" Ye Chen berkata dengan ringan, dan kata-katanya penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. "Oh," Taixu Gulong mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, "kamu sebaiknya membicarakannya. Bisakah kamu benar-benar mengetahui kehidupan masa laluku?" Ye Chen menyesap teh dengan ringan, "Dalam kehidupan masa laluku, apakah aku benar-benar pembangkit tenaga listrik yang mencapai langit dan bumi? Atau, kamu berbohong padaku sejak awal?" Petik 2. "Aku tidak menyangkalnya." Taixu Gulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku memang berbohong padamu saat itu, aku benar-benar tidak bisa mengetahui kehidupan masa lalumu, atau bisa dikatakan bahwa kamu tidak memiliki masa lalu. Hidup sama sekali. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda siapa saya di kehidupan saya sebelumnya. Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang jenderal di dunia fana. Sejak saat saya menjadi tentara, saya tidak pernah melepas baju besi saya. Saya telah bertempur di medan perang selama 10 tahun, membela keluarga saya dan membela negara. Saya telah menjalani hidup saya tanpa penyesalan. Apakah kamu tahu kehidupanmu sebelumnya?" Taixu Gulong menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut. "Itu hanya kenangan lama." Ye Chen tersenyum, tidak banyak bicara, minum seteguk teh terakhir di cangkir, lalu bangkit dan pergi, dan kemudian suara samar kembali, "Aku telah menghadiri pernikahan mereka, kamu dan aku akan bersama lagi. Pergi ke Tiang Xuanmen, kali ini, dia akan menjawab semua keraguan kita."